Hai guys, jadi ceritanya ini saya harus mencicipi nih, nah sebuah menu yang katanya pemilik dari Cafe Bring ini bahwa ini adalah menu unggulan. Apa yang unggul ya? Di sini yang jelas ada sayur, sayur hijau ini kesukaanku. Ketela, ini kalau dilihat dipegang aja udah empuk nih. Meskipun gigi saya bolong-bolong ompong, kalau ditutul dengan ini ada sambal terasi. Wow. Menyengat. Jadi di lidah nih rasanya kayak berantem nih antara bibir dengan lidahnya. Tapi nggak apa-apa. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Colek. Saya udah makan tadi. Lebih kurang 3 jam. Tapi melihat dari bumbu ini agak aneh ya. Seperti ayam bakar, tapi disiram dengan bumbu rendang. Kayak apa rasanya? Iya, seperti rumah makan Padang. Jadi Bu Sinyo, istrinya Sinyo, itu kan dari Padang, sehingga membuat satu kombinasi antara ayam, kemudian ayam dibakar, disiram dengan bumbu rendang, ditambah lagi dengan komposisi bumbu yang untuk sate. Jadi yang khasnya itu adalah ayam bakar, disiram bumbu rendang, ini cocol dulu ya, terus kemudian disiram juga dengan bumbu sate. Nah, ini saya coba dulu, jangan pakai sambal nih. Rasanya seperti apa ini? Waduh, nggak bisa kira. Tapi yang jelas, teman-teman silahkan ya, pesan aja di sini. Ini harganya murah banget nih. Kalau di restoran, harganya pasti di atas 50.000 atau 35.000, tapi kalau di warung Bringin ini cukup dengan angka 20.000 kurang 1.000. Jadi 19.000 aja. Sekarang saya coba antara ayam, bumbu rendang, bumbu sate campur biar berantem sekalian di perut saya nih dengan apa namanya tuh? Sambal terasi. Banyakin lagi dikit sambalnya. Wow. Enggak karuan rasanya. Tapi yang jelas ini benar-benar mengundang selera. Saya cocol untuk nasi putihnya. Jadi ini yang paling benar juga nih kalau makanan di sini tuh yang unik di ayam bakarnya. Kalau ayam bakar, teman-teman tinggal pilih selera. Ada dua macam ayam bakar yang ada di warung Bringin itu, yaitu yang pertama, yang paling favorit adalah ayam bakar pejantan. Kemudian yang kedua adalah ayam bakar kampung. Nah, tinggal selera aja. Tapi antara perbedaan ayam goreng jantan dengan ayam goreng kampung itu nyaris nggak ada bedanya, karena ayam jantan ini memiliki suatu komposisi rendah lemak, sehingga insya Allah sangat aman dikonsumsi, khususnya bagi teman-teman yang ya terkena kolesterol. Yang namanya kolesterol itu banyak makan tapi nggak ada geraknya, makanya setelah makan kayak gini harus bergerak, sehingga ada suatu metabolisme perbandingan yang luar biasa sekali, yang artinya berimbang maksud saya. Ini nasinya nasi putih. Kalau saya pikir ini sekitar antara Mentik Wangi ini mereknya. Enak. Kebetulan ini paha, dada dengan ukuran
1/4. Jadi satu ayam tuh dibagi 4 bagian, kecuali untuk kepala dan kaki ya. Empuk. Dan ini cara memasaknya pun kelihatan banget nih. Ini matang di dalam. Ternyata dari cara membuatnya ini bukan ayam hidup kemudian berlari-lari kemudian dipotong. Tapi ayam hidup yang lari-lari itu ditangkap dulu kemudian dipotong. Tentunya dengan halal food ya, sesuai dengan syariat Islam. Jadi jangan khawatir, di sini dijamin halal. Kemudian setelah dipotong, dibersihkan, dimasak dulu, kemudian diungkep. Kalau ungkepnya berapa jam saya nggak ngerti, tapi yang jelas ini karena empuk ini pasti diungkep. Nah setelah diungkep ini dimasukin suatu bumbu-bumbu, tentunya bumbu ayam ungkep. Nah setelah jadi, baru ayam ungkep itu masukin tuh ke pembakaran, bukan pembakaran apa ya, ya pokoknya di grill, dibikin apa namanya, ngomong terus nggak makan-makan, dibikin ini apa ya, dibakar. Setelah dibakar atau di grill, baru disiram dengan bumbu rendang, sehingga sekali lagi rasanya bagi yang nggak doyan makan langsung makan banyak, bagi yang selera makan pasti makannya lebih dari satu porsi. Oke teman-teman, jangan ragu-ragu untuk memesan tempat, karena warung ini dibuka mulai everyday setiap hari pukul 9 sampai jam 9. Berapa jam ya? 12 jam. Nah, selebihnya adalah acara ngantuk tuh bagi pemasaknya, Ibu Sinyo dan Mas Ian. Ini nanti saya akan ngomong-ngomong dulu dengan si tukang masaknya, Mas Ian. Orangnya masih muda, ya agak ganteng sih. Cuma kalau dengan saya ya ganteng saya dikit, banyakkan dia. Itu aja teman-teman, silahkan. Ini saya akan menghabiskan ini dengan secepat-cepatnya. Ada apa tadi? Ikan apa? Cakangkung. Cakangkung sama ikan. Gambarnya. Ini Bu, yang masak siapa ini Bu? Kenapa? Tadi yang lewat tuh yang punya tuh, namanya Bu Sinyo. Itu mulanya dari ini, orang Boga. Ya jadi tukang masak, mulanya dari catering ya, untuk konsumsi para karyawan-karyawan pabrik di besar nih, manufaktur di kota Semarang. Kemudian tahun 2019 lalu membuka warung ini. Ya cukup sih untuk sekitar, kalau untuk mini gathering saya pikir ini bisa sampai dengan 70 hingga 100 orang. Bisa juga untuk pesan last dusiknya di situ.
Baik pemirsa, saya Hato Kedo. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Dan jangan lupa mampir di warung Beringin dengan berbagai macam menu, terutama untuk seafood dan ayam bakarnya yang luar biasa. Oke, salam kuliner. Terima kasih.